prosedur perawatan luka yaitu dengan tiga prosedur, yaitu ada cleansing yaitu pembersihan luka, debridement pengangkatan sisa-sisa jaringan, dressing yaitu pembalutan luka. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, yang pertama yaitu tahap cleansing. Saya mulai ya Pak. Baik Pak, luka Bapak sepertinya cukup parah. Saya akan melakukan tahap debridement ya Pak, yaitu mengangkat sisa jaringan pada luka Bapak. Maaf ya Pak. Baik Pak, pengangkatan sisa jaringannya sudah selesai. Sekarang kita tunggu sampai kering ya Pak. Baik Pak, tampaknya lukanya sudah kering. Selanjutnya itu tahap dressing, yaitu pembalutan luka. Saya siapkan dulu ya Pak. Baik Pak, perawatan lukanya sudah selesai. Saya bereskan alat terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, bagaimana perasaannya setelah saya beri perawatan luka Pak? Baik Pak, saya akan kembali lagi pukul 12 untuk pembelian obat selanjutnya. Apabila Bapak butuh sesuatu, boleh pencet tombol di samping. Semoga lekas sembuh ya Pak. Umur 12 tahun dari Bandung. Baik Pak, saya cocokkan dengan nama Pak Asep dulu ya Pak. Dengan Bapak Asep, umur 12 tahun dari Bandung. Baik Pak, saya siapkan terlebih dahulu ya Pak.
Baik, Pak, saya akan melakukan pemberian obat tetes hidung. Nanti akan ada sensasi timbul ya, Pak, seperti rasa terbakar atau tersedak apabila obat dimasukkan ke tenggorokan. Saya mulai ya, Pak. Baik, Pak, posisinya saya betulkan terlebih dahulu ya, Pak. Maaf, Pak. Enggak. Baik, Pak, nanti saya akan meneteskan obat di bagian hidung. Boleh buka maskernya, Pak? Baik, Pak, saya teteskan obat ke hidung ya, Pak. Nanti sambil saya neteskan, Bapak tarik nafas dari mulut. Saya mulai ya, Pak. Cepat satunya, Pak. Baik, Pak. Sambil menunggu beberapa menit, saya bersihkan yang tersisanya ya, Pak. Bapak mau dibantu saya apa saya sendiri, Pak? Maaf ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak, selanjutnya yaitu obat semprot hidung. Bapak tetap dalam posisi seperti ini ya, Pak. Baik, Pak, saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Baik, Pak, nanti ketika saya menyemprotkan obat semprot hidung, Bapak tarik napas ya, Pak. Baik, Pak, boleh dibuka maskernya. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Ini, Pak. Baik, Pak, pemberian obatnya sudah selesai. Nanti ada efek sampingnya ya, Pak, dan Bapak tunggu sampai 10-15 menit. Sambil Bapak menunggu, saya bersihkan sisa-sisa obat semprot yang tadi ya, Pak. Maaf ya, Pak. Baik, Pak, tindakannya sudah selesai. Saya bantu ke posisi semula ya, Pak. Maaf, Pak. Baik, Pak, tindakannya sudah selesai. Gimana, Pak, perasaannya setelah saya beri obat tetes hidung dan semprot hidung? Baik, Pak, saya akan kembali lagi pukul 2 siang untuk pemberian obat selanjutnya. Apabila Bapak butuh sesuatu, boleh pencet tombol di samping. Semoga lekas sembuh ya, Pak.